Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedulur sing tak tresnani kabeh, selamat berjumpa kembali ke channel Pak Guru Andi Garden. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi keindahan tentang anggrek Cymbidium cenerubi. Seperti apakah anggrek Cymbidium cenerubi, bisa simak videonya sampai selesai. Anggrek Cymbidium cenerubi merupakan salah satu varietas anggrek Cymbidium yang memiliki bunga cantik berwarna coklat keemasan ya, kuning oren dengan totol-totol warna merah pada lipsnya. Termasuk tanaman yang perawatannya sangat mudah. Daunnya agak tebal, sempit dan panjang sekitar 30 cm. Bunganya tumbuh menjuntai, aromanya wangi. Selain beraroma wangi, bunganya juga tahan lama ya. Dalam sekali berbunga dapat menghasilkan banyak kuntum seperti ini ya. Ini ada berapa banyak kuntum ya, ini sekitar 12 dan ini masih banyak sekali spike, ini sekitar 7 spike bunga. Untuk media tanam bisa menggunakan tanah humus atau pakis cacah atau bisa juga dengan campuran sekam dan arang. Ya, seperti ini kita lihat. Ini adalah media dari anggrek Cymbidium cenerubi. Untuk kebutuhan air bisa disiram 3 atau 4 hari sekali. Untuk memperbanyak anggrek Cymbidium ini bisa dengan cara split atau memisahkan anaan ya. Selain itu bunga Cymbidium ini juga menyukai tempat yang teduh ya. Seperti ini bunganya sangat cantik sekali ya. Oke, sedulur, untuk video kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, subscribe, dan share bila video ini bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.